Di video kali ini saya akan membahas ini alat ini yang di depan saya ini ya. Jadi alat pemotong list edging versi manual ya. Karena list edging mesinnya dekat sana sangat no good, jadi alat ini jadi alternatif terakhir ya. Saya akan mereview yang warna biru ya, karena yang warna oranye saya sudah pernah membikinkan videonya. Jadi kali ini saya akan mereviewkan yang warna biru. Untuk bentuknya dan modelnya seperti ini ya guys. Untuk bentuk dan model seperti ini, bentuknya L seperti ini. Jadi di sini ada mata pisau dan di sini juga ada skru untuk menguatkan. Jadi lain sama yang warna oranye tadi ya. Ini pisaunya pun bisa diasah, bisa dilepaskan. Jadi pisaunya nanti dia seperti ini ya bentuknya ya. Nah seperti ini ya bentuknya ya. Pisaunya ada lebih itu untuk menarik posisi daripada list edging. Karena mesinnya yang sebelah sana itu rusak, jadi saya terpaksa memakai ini. Untuk yang kemarin-kemarin kan biasanya saya memakai cutter, tapi kali ini saya memakai alat ini ya. Untuk harga dia saya belum tahu karena ini belinya online. Saya minta kepada mandor saya atau yang mengawasi saya kerja. Jadi untuk harga maaf sekali saya tidak dapat menyebutkan harganya berapa. Mungkin di Indonesia mungkin ada mungkin. Ini bahannya besi cor ini karena sangat berat sekali. Dan ini mata pisaunya pun bisa dilepaskan dan bisa diasah ya guys. Mata pisau bisa diasah, bisa dilepas. Jadi kalau ini tumpul, ini mata pisaunya tumpul, bisa dilepaskan dan diasah ya. Sangat efisien sekali, sangat bermanfaat sekali. Bayarnya kecil tapi bermanfaatnya banyak ya guys. Nah kalau yang untuk pemotongan yang ini cukup didorong seperti ini ya, lain dari yang oranye tadi. Kalau oranye dia ditarik, kalau yang biru ini dia didorong ya, disorong ke depan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe gratis gak bayar ya. Dengan subscribe, sampean-sampean semua mendukung channel saya biar saya tambah semangat bikin video. Berjumpa lagi di next video. See you, goodbye.